Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tengku-tengku, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sembari kita beriktikaf menunggu waktu Isya, kita lanjutkan pengajian kita kembali berkaitan dengan ilmu waris atau ilmu faraid ini yang tak habis-habisnya untuk kita kaji dan kita pelajari, belum dengan segala problematika yang terjadi di lapangan. Kembali pada prinsip dasar yang pernah kita sampaikan, bahwa dalam syariat kita, dalam hukum Islam, jalan pewarisan yang ada hanya empat cara. Yang pertama, dengan jalan mengambil bagian yang telah Allah tetapkan atau disebut dengan bagian yang telah difardukan. Yang kedua, mewarisi dengan jalan asabah. Yang ketiga, dengan jalan pengembalian sisa kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Yang keempat, dengan jalan zawil arham. Setelah sekian lama kita berputar-putar berkaitan dengan pemahaman enam bagian penetapan Allah dalam Al-Quran, yaitu seperdua, dua per tiga, seperempat, sepertiga, seperenam, dan seperlapan, yang keseluruhannya sasarannya kepada 12 kelompok ahli waris, anak perempuan, cucu perempuan, ayah, kakek, saudari kandung, saudari sebapa, saudari seibu, nenek dan ibu, saudara dan saudari seibu, suami atau isteri. Malam ini kita coba lanjutkan kepada bagaimana pewarisan dengan jalan asabah. Yang pertama, kita tahu dia berlaku secara tertib. Andai kata mereka yang telah Allah tetapkan dalam 12 kelompok ahli waris dengan enam macam atau enam bagian, dan masih sisa setelah diambil oleh mereka sesuai menurut kejadian dan orang yang ditinggalkan oleh pewaris, maka yang sisa tersebut diserahkan kepada asabah. Pewarisan dengan jalan asabah, kita pahami dulu apa itu asabah. Siapa asabah? Menurut istilah yang paling mudah untuk kita ingat, apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Mufsyi ini, yaitu kullu zi wila'in au zakarin nasibin laisa bainahu wa bainal maiti unsa. Itu yang paling singkat. Setiap orang yang punya kekuasaan atau laki-laki yang punya hubungan nasab dan tidak diselangi antara laki-laki tersebut dengan si mayit, mereka itu asabah. Kalau yang wila itu adalah khusus masalah perbudakan. Kita enggak begitu bicara lagi masalah perbudakan, karena masalah perbudakan dalam Islam sudah selesai. Hari ini tidak ada lagi
yang namanya mu'tiq, mu'tiqah atau wala atau utaka, macam-macam mukatab, tidak ada lagi. Jadi jangan kita untuk melihat ke sana, kita fokus kepada apa yang sering terjadi di samping kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita langsung, yaitu yang disebut dengan asabah. Setiap laki-laki yang punya hubungan nasab keturunan dengan si waris, dengan pewaris, dan tidak diselang antara laki-laki tersebut dengan orang mati oleh wanita. Nah, kalau demikian, seorang yang meninggal ada anak perempuan, kemudian anak perempuan itu melahirkan anak laki-laki, dia laki-laki, masih ada hubungan nasab dengan si mayit, tetapi sudah diselang oleh perempuan, yaitu melalui mamaknya, dia bukan asabah. Setiap laki-laki yang ada hubungan nasab dengan si mayit dan tidak dibaringi, diselangi antara laki-laki tersebut dengan si mayit oleh perempuan, itu disebut dengan asabah. Ini definisi. Dari definisi ini, maka asabah itu tanpa kita bicara, yaitu asabah sababiyah, karena sebab pemerdekaan budak atau karena wila atau kekuasaan, berarti asabah itu tinggal hanya nasabiyah yang kita bicarakan. Asabah karena dia ada hubungan nasab, hubungan darah, hubungan keturunan, hubungan keluarga dengan si mayit. Ya. Siapa mereka? Ya. Jadi asabah nasabiah itu adalah merupakan asabah yang hakiki, di mana mereka itu seseorang yang dilahirkan, yang melahirkan si mayit, atau orang yang melahirkan si mayit dari bapak, kakek, keturunannya, atau anak, cucu, keturunannya, itulah yang nasab, yang tidak diselang oleh wanita. Jadi, berlaku dalam konteks ini, yang disebut dengan asabah, tidak bicara dalam bab faraid, gak bicara wali. Perlu digarisbawahi, dalam bab faraid, dalam syariat, tidak bicara wali. Ya. Tapi orang yang punya hak waris daripada si peninggal adalah ahli waris, atau disebut dengan al-waris, al-mawaris, al-maurus. Itu tiga hukum. Al-waris orang meninggal, pewaris. Al-mawaris ahli waris, yang mendapat warisan. Tidak bicara wali. Kebetulan dalam konteks kekuasaan, penanggungjawab, pimpinan dalam keluarga, dia juga sebagai wali, tapi dia juga sebagai ahli waris, itu kebetulan. Kalau demikian, masalah perwalian yang paling instan dibicarakan pada masalah rumah tangga, masalah tanggungjawab dalam keluarga, baik tentang tanggungjawab nafkah sampai dengan tanggungjawab pelepasan bagi wanita untuk menjadi sebagai wali nikah, hingga ada wali mujibir, ada wali abu'an di sana. Baik, sekarang kita lanjutkan menyangkut dengan asabah ini. Secara bertertib
dan secara lebih dahulu yang lebih dekat dibandingkan yang jauh, berdasarkan daripada isyarat ayat dan hadis, maka para ulama membagi ashabah itu kepada 6 kelompok. Ashabah itu ada 6 kelompok yang dalam kelompok masing-masing harus didahulukan yang lebih dahulu dan dikemudiankan yang terakhir. Kelompok yang pertama ini prioritas, baik dalam tertib maupun dalam penguasaan, dalam harta warisan, adalah kelompok jihad anak, keturunan si mayit. Yang keturunan si mayit ini meliputi semua anak-anak mereka yang laki-laki, dan juga anak dari anak mereka menurut tertib darajat mereka. Dia mendahului yang lebih dekat darajat daripada yang lebih jauh. Ini keturunan anak. Kalau demikian istilah anak, kemudian ada anak dari anak atau cucu, ada anak dari anak, dari anak lagi atau cicit, itu adalah derajat. Yang tidak berpindah kepada kelompok kedua, selama dalam kelompok pertama ini dicari ada. Yang pertama yang dicari adalah yang paling tinggi, yang paling dekat dengan si mayit, yang dia dengan jalan mubasyarah, tidak ada penghubung. Maka yang pertama dilihat anaknya yang laki-laki. Karena tadi Zakarin, laki-laki, anak laki-laki. Ya. Kemudian cucu laki-laki daripada anak laki-laki merupakan derajat kedua dalam kelompok anak. Karena mengapa? Anak dia secara langsung berhubungan dengan si mayit. Sedangkan cucu daripada anak laki-laki ia adalah dengan wasitah ayahnya hubungan kepada si mayit, dengan perantaraan. Cucu ba'ana agam, ini cok uronyu ahli waris sebagai bak ahli waris dari kakeknya. Dia ada hubungan dengan si mayit dengan sebab perantaraan ayahnya. Maka anak yang mubasyarah dengan si mayit, yang berhubungan langsung iaitu tingkat anak kandung, itu lebih mukaddam didahulukan daripada anak pada darajat yang kedua. Begitu juga anak-anak pada darajat selanjutnya. Ini disebut dengan asabah binafsih yang disebabkan hubungan darah. Karena asabah ini ada 3 nanti. Satu, setelah dicari ini tidak ada, anak tidak ada, cucu dari anak laki-laki tidak ada, yang laki-laki tidak masuk perempuan dulu, cicitnya tidak ada juga. Ma, pindah kepada kelompok dua disebut dengan jihad ubuwah. Jihad ubuwah ini satu, hanya ayah saja. Ya. Kelompok kedua hanya ayah saja. Yang secara mutlak dia pengambil asabah. Dalilnya ayah. Ayah 2 fungsi, dalilnya di mana? Dalam ayat. Dalam ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad. Kalau si mayit ada anak, 2 ibu bapa dapat 1/6. Tapi jika si mayit tidak ada anak,
illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummi sulus. Ayah tidak disebut. Ijma' ulama menunjukkan ayah tidak diberikan hak. Ia adalah sebagai pengambil asabah. Karena pengambil asabah tidak ditetapkan hak atau bagian furudnya. Ayah ada kedudukan ditetapkan bagian, ada kedudukan tidak ditetapkan bagian. Bila ada anak yang laki-laki, ayah ambil bagian yang tetap Allah, yaitu li abawahi likulli wahidin minhumas sudus. Dua ibu bapa dapat seperenam. Tapi jika tidak ada anak si mayit, makna anak itu cucu dan seterusnya ke bawah, laki atau perempuan, maka ayah tidak dibilang, tidak disebutkan, tidak dijelaskan dia dapat berapa. Yang diberikan bahagian hanya ibu saja. Illam yakul lahu walad. Jika tidak ada bagi si mayit itu anak, wa warisahu abawahu. Ahli waris dua ibu bapa. Fali ummi sulus. Mamak dapat sepertiga. Ayah enggak disebut. Maka menunjukkan ayah semua yang sisa untuk ayah. Andai kata si mayit punya anak tapi tidak ada yang asabah. Anak yang agam. Anak laki enggak ada. Cucu laki enggak ada. Cicit laki enggak ada. Tapi yang perempuan ada. Ayah dua fungsi. Karena ada anak ambil seperenam. Karena dalam urutan dia kelompok yang kedua tidak ada dalam kelompok anak, ia menjadi asabah dalam urutan. Karena sesuai dari ambil asabah setelah mengambil seperenam itu dipahami dari ayat dia tetap dapat seperenam bila ada anak laki atau perempuan. Kalau setelah diambil bagian seperenam oleh ayah masih ada sisa dan tidak ada yang menghabiskan dari urutan yang paling dekat dengan si mayit karena anak, cucu dan cicit tidak ada yang laki-laki, maka ayah kelompok kedua. Kalau demikian, ini dipahami dia sebagai asabah dari mana? Dari hadis Nabi. Al-hiqul faraidha li ahliha. Berikan segala yang diperlukan kepada ahlinya. Fama baqiya faliwa di aula rajulin zakarin. Kalau masih ada sisa, itu adalah untuk laki-laki yang paling utama. Laki-laki yang paling utama, anak tidak ada, cucu enggak ada, cicit enggak ada. Berarti kelompok kedua, yang paling utama yang kedua hanya ayah. Berarti ayah setelah ambil seperenam, ambil asabah. Ini yang kedua. Kelompok yang ketiga, kakek dan saudara, saudara sebapak dan saudara kandung. Kakek bersama dengan saudara. Jihatul judud wal ukhwah. Di situ meliputi kakek yang lebih dekat, terus sampai ke derajat yang paling tinggi kalau masih hidup. Kemudian para saudara-saudara yang seibu sebapa dan juga saudara-saudara sebapa dengan antara saudara seibu sebapa dan saudara sebapa itu dilihat mana yang lebih kuat, yang mereka hubungannya dua sisi seibu sebapa berbanding dengan yang satu sisi sebapa saja, maka didahulu yang sebapa. Karena ini berdasarkan isyarat daripada ayat 176, Allah ingatkan kepada saudara yang seibu sebapa. Berarti yang seibu, yang sebapa setelah itu karena masih ada hubungan darah dan tidak diselang oleh perempuan. Maka dalam hal ini jumhur ulama menetapkan kalau ayah tidak ada, anak juga sudah tidak ada, maka kakek tidak sendiri untuk mengambil asabah. Tapi kakek bila ada kakek ada saudara kandung atau ada kakek ada saudara sebapak,
kakek bersama saudara sebapa mengambil asabah. Itu ramai-ramai mereka. Itulah disebut dengan bab muqasamah. Dalam mazhab, tiga mazhab sepakat dengan jumhur. Hanya satu mazhab Hanafi yang mengatakan tetap kakek duluan, saudara tidak boleh mengambil muqasamah. Maka dalam hal ini, kita tidak bisa untuk ngotot kalau ada dua pendapat. Walaupun pendapat yang kuat dan itu harus menjadi sebagai patokan, andai kata ada ketetapan undang-undang, harus ambil yang masyhur. Tidak boleh diambil pendapat yang tidak masyhur. Masalah kakek tidak menghalang saudara kandung atau saudara sebapa, itu adalah pendapat jumhur ulama. Makna jumhur dalam mazhab, lebah mazhab, sepakat bahawa kakek tidak menghalang saudara. Hanya satu mazhab mengatakan bahawa kakek menghalang saudara. Kakek sepenuhnya seperti ayah. Maka dalam konteks ini, tentu saja kalau ditanyakan dalam sebuah keluarga, kejadian ada kakek, ada saudara. Saudara pasti mengatakan, kita pendapat jumhur. Kata kakek, enggak, saya lebih sepakat untuk ambil pendapat Hanafi. Jadi kalian terhijab dengan saya. Itu enggak akan putus. Tidak akan berakhir, dia akan selesai. Debat antara yang satu punya dalil, yang satu juga punya dalil. Masalah ada kait dua-dua. Ini yang dibutuhkan untuk adanya keputusan yang mengikat. Siapa keputusan mengikat? Ya keputusan hakim. Tapi kalau sudah ada undang-undang yang menetapkan, yang jumhur, sama seperti ini, Pak. Kalau kita di Aceh. Di Aceh sudah ada ketetapan hukum. Seorang bercerai, talak tiga dengan sekali ucapan, jatuh berapa? Tiga orang kita lihat perumah, kita lihat tiga kun aja. Paduk bahrut. Nah pendapat kun lehrut apa? Wati Umar juga pernah terjadi. Tapi jumhur ulama, lehboh mazhab, tak lihat lehrut leh. Sabah yang kun. Lantas, punya menai ilung kena cok Pak Jeh. Hanjil leh, punya kat tengah Aceh. Mengapa? MPU telah berfatwa bahawa talak tiga, jatuh tiga. Berarti dia ambil yang jumhur. Itu sudah menjadi sebagai produk hukum untuk masyarakat Aceh. Urang Medan gecok yang kir, itu urusan di sana. Karena berlaku kanun yang tu Aceh. Jadi bahanam papa buka dawal. Karena dawalih je punya kena hukum yang mengikat. Itulah disebut dengan keputusan hakim. Bahkan ini hasil kebersamaan daripada keputusan yang punya legalitas hukum dalam bentuk fatwa. Walaupun lebih lemah dibanding dengan kanun. Tapi fatwa menjadi pegangan sebagai pengikat umat selama belum ada kanun. Kalau ada kanun dan tidak bertentangan dengan kanun. Bukan dengan pertentangan dengan kalkil. Artinya ada pendapat begini, pendapat begitu. Ya. Jadi yang kena, maka kalau ditanya, tapi nak dengan pendapat, orang yang ada telur-telur tak apa. Yang pendapat. Tapi kita tanya, itu nampak panduk, Aceh, Aceh, telur-telur lain. Itu hukumnya. Ya. Jadi begitu. Ini juga demikian. Tapi masalah ini belum ada. Belum ada keputusan. Bab musyarakah antara kakek dengan saudara. Maka dalam hal ini, payah dan pekat. Yang dalam rumah, saya tanya ada cok yang mana pendapat tu. Tapi yang lebih kuat masyur, punya tak ikut tengku. Tengku pun ada cok yang pendapat yang jumhur ulama. Baik tak cok yang pendapat ini rawa. Itu lebih kuat. Otomatis kakek yang ketim. Sebab punya cok jumhur, dia kata kamu buka ada ganyan. Punya cok atas tira, dia kata untung. Itu kena, sebab itu tanya mana. Menyotok bahawa yang paling kuat kan tak minta pendapat yang menguntung rawa.
yang diurung tu malak kita lihat lera tak apa gaknya yang dia minta hukum tu pasal yang jerat bepaya nanti dia minta cina buto kan tapi yang jerat dah gaknya yang minta dia cari kan dia cari dah pendapat yang kuat dah yang lebih tenang jiwa dia dah yang jerat. Nah, maka jangan terjadi seperti pada tahun 80-85 dulu Aceh. Karena dia yang ingin untuk bisa di Aceh ini kahwin dengan adik kandung. Ya. Tidak ada dalam Islam tidak boleh. Keluar dari Islam, masuk Kristen. Yang penting tujuan masuk kita apa? Dia enggak puji berkahwin dengan adik kandung, yang penting dia puji berkahwin dengan adik kandung dan tinggal di Indonesia. Jadi oleh karena imannya yang minta legalitas yang penting puji berkahwin. Maka dia tanya, Najib kadang-kadang dia mencewek yang beda agama, kaitlah mesti'an untuk dia berkahwin. Dia nyantik matalah, mati-mati hijak dalam kera. Yang penting sah nikah. Itu berkenaan dia tanya dia fikir. Karena imannya bukan karena Allah. Tapi imannya karena untuk bisa menggolkan nafsu dan dilindungi oleh negara. Kalau itu, kita tidak bisa untuk bicara tauhid. Nah, seperti ini tadi. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ini saya ulangi. Ayah kelompok kedua. Kelompok ketiga. Kakek. Saudara kandung. Saudara sebapa. Kakek dengan saudara kandung. Kalau saudara kandung saudara sebapa. Itu tertib mukaddam saudara kandung. Tapi kakek dengan saudara kandung. Tidak ada yang didahulukan. Begitu juga kakek dengan saudara sebapa tidak ada yang dilahulukan. Santut urangnya. Maka kalau ada kasus, ada anak perempuan, kakek boleh mengambil 1/6. Tapi kalau dia ambil 1/6 dalam konteks ini, maka asabahnya kembalikan kepada saudara. Kalau dia ambil, tidak ambil 1/6, ambil asabah, maka jumlah yang dia ambil sisa itu bagi dengan saudara kandung. Tentu saja dalam hal ini lihat yang menguntungkan apa. Boleh kakek melihat. Kalau saudara kandung 1 orang. Kakek 1 punya bagi 2. Kita cok menan mentong. Lebih untung. Tapi kalau saudara kandung 6. Menyata cok je kat 7 hangganya ubena wak 7 hang kemah cok 6 tahun lebih besar cok kawannya gede bayi wak 7 yang tinggal ya. Itu ada yang kasus-kasus seperti itu nanti akan kita temukan dalam kejadian dengan ahli waris siapa yang ada di saat terjadi sesuatu. Itu kelompok yang ketiga. Tadi 6 saya sampaikan. Kelompok ketiga berlaku tertib juga. Di mana yang lebih kuat hubungan dengan si mayit itu lebih didahului daripada yang lebih lemah. Kalau saudara seibu sebapa, hubungan dengan si mayit adalah dua-dua. Erat mama dan erat ayah. Tapi kalau sebapa hanya pihak ayah saja, maka didahulukan. Dengan saudara seibu, tidak bisa jadi asabah. Karena sudah diselang oleh perempuan. Karena erat mak. Itu tadi. Kuncinya tidak diselang oleh perempuan. Itu kelompok yang ketiga. Yang keempat, baru jihad anak laki-laki dari saudara kandung dan saudara sebapa. Yang didahulukan dulu anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara sebapa. Diawali anak laki-laki saudara kandung, baru anak laki-laki saudara sebapa secara tertib. Mukaddam yang punya 2 kekuatan dengan yang 1 kekuatan. Itu yang keempat. Ini berurut dan harus didahului. Kalau sudah ketemu 1, maka tidak berpindah kepada yang selanjutnya. Yang kelima, jihad umumah, paman. Apa? Yang tidak diselang oleh perempuan. Menyamanan paman erat mak. Apa? Tapi abang mak atau adik mak itu paman juga.
itu adalah sudah diselang oleh perempuan, bukan nasabah. Tapi paman dan ayah, artinya adik ayah, abang ayah, itu paman. Itu adalah nasabah. Ya. Dan anak-anak paman, ya, yang didahului, yang seibu sebapak, baru yang sebapak, secara tertib didahului yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Begitu juga, kalau tidak ada tingkat paman saudara bapak, maka dicari paman bapak saudara kakek. Yang seibu sebapak, kemudian yang sebapak, dan anak-anak mereka. Di tingkat itu tidak ada secara tertib naik kepada paman kakek saudara daripada nek tu, yang laki-laki. Selama tidak diselang oleh yang perempuan, dia asabah dengan jalan tertib. Nah, ini kelompok asabah binafsi. Kemudian nyan ambil di ganyan hana bagian. Padup hak ganyan. Hana mudup. Tinggai padup tinggai setelah diambil oleh mereka yang telah mendapatkan bagian. Kalau tidak ditinggalkan apa-apa, tidak ada. Seperti dalam kasus cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ada dua anak perempuan yang ditinggalkan, ada ayah, ada suami. Suami seperempat, sudah kita berkali-kali kita ulang. Kalau ada anak seperempat, dua anak perempuan 2/3. Kemudian suami seperempat, dua anak perempuan 2/3, ayah 1/6. Lantas kalau kita lihat angka pokok jadi 12. 2/3 dari 12, 8. 1/4 dari 12, 3. 1/6 dari 12, 2. Sudah 13 jumlahnya. Dari angka yang 12, sudah 13. Cucu laki-laki dari anak laki-laki penunggu sisa. Sekarang enggak ada sisa. Suami dapat, ayah dapat, dua anak perempuan dapat, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dia asabah. Tapi tidak ada sisa. Bahkan tidak cukup. Ya. Maka dalam konteks ini, ia tidak punya apa-apa. Artinya, bukan dia enggak ada waris. Apakah saya tidak dapat warisan? Tidak ada tinggal. Kamu dapat warisan sebagai asabah, tunggu sisa. Ternyata enggak ada sisa. Kalau enggak ada sisa, berarti ya enggak ada. Kamu penunggu sisa. Nah, baqiyah. Karena Nabi mengatakan, fama baqiyah. Menyona tinggai kekah. Mengana tinggai, ya sudah. Kamu ikhlaskan saja. Jangan paksakan. Saya kan harus dapat. Kan saya cucunya. Enggak begitu kata Nabi. Enggak begitu kata Allah. Kalau ada sisa, tidak mesti harus kamu harus dapat. Kalau nak sisa memang kekah mandu. Menyola tinggal kekah mandu. Mutidrah anak wanyu kekah mandu. Begitu dalam hukum. Nah, ini asabah binafsi. Bapak ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang kedua yang disebut dengan penghabis pusaka. Atau orang yang mengambil asabah. Dia mengambil seluruh. Kalau tidak ada yang dapat bagian, dia mengambil sisa kalau ada tinggal. Dia tidak dapat apa-apa kalau tidak tersisa. Itulah asabah. Orang-orangnya yang binafsi. Tapi ada yang namanya yang kedua disebut dengan asabah bighairi. Siapa asabah bighairi? Ya kullu unsa zati fardin tasbahu asabatan bisababin bisababi wujudi zakarin minala asabati binafsi min jihatiha wa musawilaha fid darajah.
Itu Asabah Birairih. Asabah Birairih adalah tiap-tiap wanita urinau, ahli waris urinau, yang ia bila sendiri mendapat seperdua, bila dua atau lebih mendapat dua per tiga yang Allah berikan, maka ia sah untuk mendapatkan asabah bila ada laki-laki yang mengasabahkan pada tingkatnya. Itu empat orang. Jadi wanita yang bila sendiri dapat setengah, dua atau lebih dapat dua per tiga, maka bila ada laki-laki yang sederajat dengan dia, maka dia jahlah menjadi asabah birairi. Asabah dengan sebab diasabahkan oleh laki-laki pada derajatnya. Inilah empat orang. Ya. Yaitu anak perempuan pada kedudukan dia bersama anak laki-laki. Setelah diambil oleh orang lain yang mendapat bagian, semuanya adalah milik mereka yang menghabiskan. Tidak lagi seperdua. Bisa lebih banyak dari seperdua, bisa lebih sedikit. Ya. Tidak mengambil dua per tiga kalau dua lebih perempuan. Kalau ada yang laki-laki yang sederajat dengannya, bisa lebih kecil dari seperdua, bisa lebih besar. Kalau dua atau lebih, bisa lebih kecil daripada hak di saat ia mendapat dua per tiga, bisa lebih besar. Tergantung berapa orang di antara mereka dan berapa orang laki-laki. Dengan rumus, mereka setelah diambil bagian-bagian oleh orang lain. Misalnya ada ibu orang meninggal. Ada ibunya, kemudian ada anak laki-laki satu, anak perempuan satu, ibu saja yang ada. Itu gampang. Hanya bagian untuk ibu saja. Untuk ibu dapat seperenam. Maka ibu dapat, kalau angka pokok enam itu, ibu dapat satu. Lima bagian daripada sisa yang diambil oleh mereka, itu untuk mereka bertiga. Di mana mereka bertiga itu bagi tiga. Satu untuk perempuan, dua untuk laki-laki. Itu lebih banyak. Apa ibu yang berbahagia? Mengingat waktu Isya sudah masuk, masih ada Asabah Birairih, Asabah Ma'arairih, yang dua-duanya nanti, insyaAllah pada malam yang kesempatan yang lain nanti akan kita coba beberapa contoh kita peragakan untuk kita tahu sebagai kelompok yang kedua, sebagai jalan pendapatkan warisan daripada orang meninggal. Lebih kurang saya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.